Suruh tidak terbatas di halalin dan yang haram. Ayah kita bercampur haram oleh haram. Layak suruh tidak terbatas di halalin dia dan yang haram. Layak suruh tidak terbatas. Jadi tidak bercampur oleh yang haram, tidak terbatas dengan yang haram, dan yang suruh tidak terbatas. Jadi tidak ada batasnya bercampur. Kalau amwali seperti harta, harta di zaman ini, di zaman kita saja ini, enggak kebatas. Walazi akhtaru, annahu la ya'run, dan yang aku pilih akan dia annahu, yaitu bahwasannya la ya'rumu, tidak haram annahu syaitin bi'aini, memperoleh sesuatu dengan zatnya, illa kecuali antak alina bitilkal aini, beserta dengan zatnya itu, dengan barang itu, alamatun mu'ayyinatun, oleh tanda yang tertentu. Illa anna tardahu wa'arabu, kecuali bahwa meninggalkan itu wa'arabu. Jadi yang lebih aman, lebih wa'arabu adalah tinggalnya. Wa min jumlatil alamati yadul sultani zaliku ila rai zalika ila alamati lati sadati. Wa min jumlatil alamati, dan di antara sejumlah tanda-tanda adalah yadul sultani zaliku, ada tangan raja yang zalim. Jadi di situ ada contoh tangan raja yang zalim. Minal ma'izalika, kepada selain itu, minal alamat izlati serta daripada tanda-tanda yang akan. Wa yadru ala zalika ma zakarnahu, dan menunjuki atas mikir itu oleh apa yang telah kami sebutkan tadi. Anna fi zamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun lafai Rasulullah dan zamannya Allah pada Rasulullah pada waktu itu, kami syukur muamalat, mereka tidak meninggalkan muamalat. Wa akhdhal amwal, dan mereka tidak meninggalkan mengambil harta. Maka kasrati asmanil khumur, serta banyak harga-harga khamar, maksudnya hasil penjualan khamar. Wa amwalil riba, dan harta-harta riba, hiya li ahli zimma, pada tangan ahli zimma.
Artinya apa? Udah banyak yang haram, tapi tetap berjalan terus perekonomian, muamalah terus berjalan. Iya. Jadi udah melulu harta yang kagak benar tersebar. Tapi beliau tidak berhenti, tidak meninggalkan mama dan mengambil harta tetap berjalan. Asal jangan dikata itu harta. Jadi apa benarnya itu dulu? Mampu seperti kemarin. Saya oleh sahabat saya, ya atau teman saya, ya ini nama saya, ya dia itu masih sulam, saya nggak dikasih. Kalau dia jangan sok-sok gitu. Yang musik dia itu bila itu Pak Mia Ustaz Mia Muladi beliau paham karena pernah duduk di sana apalagi zaman sekarang. Wa min jumlati syubhati, dan di antara jumlah setermasuk yang syubhat, sejumlah yang syubhat, ayakuna syai'u mimma kolistulia izimati walakin kudia sanab nuhum mimma alim haram bila ayakuna asli mutalami kawla kawli samani mitoy mikolbi fa'akahu kawla kawli samani fa'u alalun bihi jemaah Subhanallah. Ayakuna syai'un bahwa ada sesuatu, bahwa ada sesuatu mimma daripada sesuatu kolesterolnya yang dibagi berjumlah di dalam tanggungan walakin akan tetapi kurdia sarano dibayar harganya mimma min haram daripada menggunakan harta yang haram illa kecuali ayakun atas imutu'an bahwa ada penyerapan makanan itu qobla qobli sama'an sebelum diterima harganya dipayu qalbi dengan malaikat fa'akalahu lalu dia makan itu qobla qobli sama'an sebelum membayar harganya fa'ubah'adun mirjumah itu halal dan itu tapi termasuk syubhat. Kalau bisa yang begini sekarang ya, walaupun secara ijma itu halal tapi termasuk syubhat.
wa yaqulu bi anna ilmani fi muqabalati min al-harami haram wa qadayatuhu hadha yatsuka zinatu fa ka'annahu lam yuqdo saman wa la yaqulu dan tidak menjadi terbalik menjadi bi ada ilmani ma bi ada ilmani dengan membayar harta di muqabalati padat berhadapannya minal harami haraman dari banyak haram itu menjadi haram bal wayatuhu bahkan puncaknya itu alla yadra'a zimmatuhu bahwa tidak terbebas tanggungannya maka innahu lam yubda zamanuhu maka belum dibayar harga wala yahrumu an tilaha ma akala apa yang telah dia makan wa in abra'at zimmata sekalipun dia telah membebaskan tanggungannya ma'al ilmi serta mengetahui bi qawli samani haram dengan keadaan harga itu adalah haram bahwa yujibu bara'at zimmati wala ilmi maka dia itu mewajibkan terbebasnya tanggungan dan keharaman. Yang lebih aman mah kalau itu surat tinggalin, itu lebih aman. Jadi ada surat enggak jelas tinggalin aja, yang jelas-jelas saja. Paslon di tanjat susi wa surat.